Hello, I'm Xiao. We are Iris Baby and this is Charter Starter. Finally. Don't let anyone touch us the love when you're lonely. Life isn't fair. I say good, I'm gonna stop. About music. Music. We are the Charter. Charter. Starter. Okay, lagu pertama adalah Temples, yang berarti kuil. Di sini dianalogikan bahwa tubuh manusia adalah kuil, tempat bersemayamnya jiwa gitu. Jadi segala pengalaman dan memori itu semuanya tersimpan di dalam tubuh sebagai perantara pengalaman sensori dan akhirnya muncul sebagai rasa gitu. Begitupun dengan suara hati yang suka muncul dalam diri kita yang biasanya bisa jadi tervisualisasikan sebagai cerminan dari diri kita gitu. Artinya, arti harafiahnya sih membosankan, hal yang itu-itu saja dan biasa aja gitu. Ini terinspirasi dari diri kita di tengah kehidupan sehari-hari, mundanity of life. Kalau memang rutinitas sehari-hari itu memang cenderung stagnan dan nggak mengesankan gitu. Mungkin banyak orang yang punya mimpi yang besar dan luar biasa, tapi nggak semuanya bisa terwujud. Ada orang yang mungkin berhasil jadi bintang atau jadi orang yang sangat extraordinary, tapi mungkin sebagian besar pun enggak. Dan di sini lebih mengcapture perasaan bahwa untuk jadi orang yang mungkin tanda kutip biasa-biasa aja di society itu enggak apa-apa. Untuk mengalami hidup yang mungkin bagi orang lain dilihatnya biasa-biasa aja itu enggak apa-apa. Menjalani hidup yang sangat normal itu biasa-biasa saja itu enggak apa-apa. Dan tidak mengurangi makna atau berkah dari hidup itu sendiri. Kita tetap bisa punya hidup yang menyenangkan, walaupun mungkin bagi kita itu biasa-biasa saja. Fantasmagoria terinspirasi dari mimpi-mimpi yang mungkin suka saya pribadi alami gitu. Karena manusia kan mendapatkan mimpi bisa jadi sebagai pertanda atau sebagai cerminan dari kehidupan dirinya. Dan kadang bisa jadi dalam mimpi tersebut ada tanda-tanda atau jadi pengingat untuk diri kita sendiri. Jadi di lagu itu lebih ingin menggambarkan suasana dreamy dan mencari-cari jawaban atas perasaan-perasaan dan gambaran-gambaran yang kita alami dalam mimpi tersebut. Kami sudah merilis satu album dan sudah ada juga bentuk fisiknya dalam bentuk CD, jadi bisa didengarkan di layanan digital streaming atau bisa dibeli juga CD-nya untuk album pertama ini yang berjudul Avesta. So that's it. Thank you for watching.